This is Rosi 89 Channel featuring Cak Sugeng Gemoy, remixer by DJ Fahru Rosi Remix. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Rosi 89 Channel. Pagi hari ini kita berada di pertigaan Plandi atau yang disebut juga dengan pertigaan Kluwut. Ini kalau yang ke kiri di depan ini menuju ke arah Banglan atau desa Sumber Tempur. Kita akan menuju ke lokasi Merot Gede Lur. Pagi hari ini kita akan spill lokasinya. Langsung saja kita tancap gas lur. Menurut informasi, lokasinya di pertigaan ini kita lurus saja lur. Acaranya 2 hari lur. Merot Horek bersama WPD Wahyu Putra Dewolo. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Kita coba cari lokasinya di mana. Oh ya, seperti biasa untuk dulur-dulur yang mungkin belum mengetahui lokasinya, seperti biasa nanti setelah sampai di lokasi akan saya sematkan pin Google Map-nya di kolom deskripsi lur. Di depan ini merupakan Balai Desa Plandi. Nah, kita belok ke kanan. Nah, ini sudah ada palang-palangnya. Bendera-benderanya ini, bendera sponsor ini sudah terpasang. Ini nomor-nomor lapak di kanan kiri jalan. Ini juga sudah ada. Ini nampak ada beberapa pedagang yang sudah mulai loading. Nah, lokasinya di depan ini lur. Lokasi Merot Remix by DJ Fahru Rosi Remix. Nah, ini untuk kalangannya ini. Kalangannya ini rangkap 2 ini, jadi sangat safety sekali ini. Ini untuk sound system ini sudah datang tapi masih belum ditata ini lur. Kita coba lihat dari sisi timur. Oke lur, sekarang kita sudah sampai di lokasi acara Merot Geden, yaitu di Dusun Plandi, Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Gunung Kawi. Ini lokasinya lur. Lokasinya ini dekat dengan perempatan Plandi yang sebelah timur itu lur. Ini kalau yang ke timur sana ke arah Pandan Ploso atau Kajangan. Yang selatan ke arah Selo Blegidi. Nah, lokasinya ada di sebelah barat sini lur. Segera siapkan Librimu Bolo Merot bareng. Untuk sore hari informasi akan ada perform dari Sapi Jawi, kesenian pandengan dari tuan rumah asli Plandi sini lur. Malamnya akan ada Maeso Putro Dewolo dengan bintang tamu Mas Gilang Mama Lela. Untuk besoknya juga akan ada lagi Mas Alek dari Maeso Suro Bima Sakti. Oke lur, ini para kru dari WPD Audio ini sudah nyampe lokasi. Dan
informasi ini membawa 10 subwoofer gitu. Kalau soal penerangan ini sudah tidak diragukan lagi ini. Lampu penerangan, lampu sorot ini sudah ready untuk telur-telur YouTuber kalau mau nyotrek ini. Fasilitasi sangat memadai. Seperti ini lur, tatanan final dari WPD Audio. Ini ada 10 subwoofer. Terdiri dari 6 subwoofer amunisi TTS dan 4 subwoofer amunisi Supali. Tatanan ala karnaval lur. Oh ya, untuk tarif parkir informasi awal 10.000. Sedangkan untuk lapak 20.000 per hari. Sementara sekian dulu liputan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi 89 channel featuring Cak Sugeng Gemoy, remixer by DJ Fahru Rozi, remix.